A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi Bagi orang-orang kafir Yang tidak seorang pun dapat menolaknya Azab dari Allah Yang memiliki tempat-tempat naik para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat pasti terjadi. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan dan tidak ada seorang teman karipun menanyakan temannya sedang mereka saling melihat pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi, dan yang berpaling dari agama dan orang yang mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok, apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Tidak mungkin. Sesungguhnya, kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Maka, aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh. Kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu. Pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.